banget ya. Oh iya. Iya. Yo, yo. Nama Fior menjadi sorotan usai beraninya menertawakan kasus loli yang dijemput paksa. Saat membacakan berita di salah satu program TV bersama dua host lainnya, ia tampak ngakak dan menyebut loli diseret. Hal ini pun sontak memancing emosi Nikita Mirzani selaku sang bunda loli. Instagram @pembasmikhaluanreal juga mengunggah video potongan program tersebut. Dalam keterangan unggahan disebutkan Fior ngakak saat baca loli diseret dan dijemput paksa dari apartemen. Nikita Mirzani pun marah dan membuat status di Instagram. Ntar kena tampar saya, kok bisa sih ini orang jadi CEO host, bagusnya di mana, lucunya di mana? Nita Fior atau pemilik nama lengkap Fiorenita Sutanto merupakan pemain profesional Mobile Legends sekaligus brand ambassador dari sebuah e-sport ternama. Meskipun sering dianggap berdarah Korea, nyatanya Fior merupakan keturunan Tionghoa dari keluarganya.